Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, saya sedang berada di greenhouse Green Organic ya. Ini salah satu penghasil melon yang luar biasa, kualitas premium tapi harga sejuta umat ya. Pokoknya jangan lupa lebaran bersama melon yang dibudidayakan oleh greenhouse Green Organic ya. Yuk kita lihat bagaimana hasil tanaman di Green Organic. Oke, sahabat Sufi, saya berada di greenhouse. Nah, ini salah satu inovasi yang luar biasa ya. Ada buah melon tapi jumlahnya banyak nih, bergelantungan ya. Nah, ini pasti baru pertama nih di Ciamis nih. Kita mau tanya-tanya seperti apa nih bisa menghasilkan ya, satu pohon menghasilkan banyak. Ang, bisa dijelasin nih gimana ini rumusnya ini? Ya, yang ini namanya sistem Machida, dari penerapan dari sistem di Jepang itu. Jadi satu pohon kita bisa buahkan lebih dari satu. Satu pohon kita bisa buahkan 20, 30, bahkan bisa 60 buah per pohonnya. Sistemnya seperti hidroponik dengan pupuknya abenik. Oke. Jenis yang ditanam ini jenis sweetnet 9. Oke. Usia baru berapa ya? 45 hari ini. 45 hari. Oke, kelebihannya apa, Ang? Kelebihannya? Ya, kalau ini bisa iri tempat, terus satu pohon bisa dibuahkan banyak, berarti irit bibit juga. Oh iya. Perlu bibit banyak. Iya, yeah, iya. Yeah. Soalnya kan bibitnya ini bibit impor, masih perlu bisa ditahan kalau dari gigi melon itu sendiri. Jadi tetap harus impor ya? Iya. Yeah. Rasanya gimana, Ang? Rasanya? Rasanya ini manis, terus crunchy, pokoknya wangi, manis, crunchy, wangi. Nah, kira-kira kalau panen dijual berapa ini harga jualnya, Ang? Kalau harga jualnya di sini 38.000 saja. Oke, per kilo. Metik sendiri ya, sambil wisata, sambil menikmati keindahan greenhouse ya. Oke. Nah, ini ya, sahabat Sufi, kita lihat dulu nih. Luar biasa ini ya. Ada buah melon yang bisa bergelantungan ini. Ini baru usia 45 hari. Iya, Ang, berapa masa panen ini untuk yang ini? Yang ini masa panennya 65 hari, 70, 65 sampai 70. Ya, 70 hari ya. Iya. Udah. Oke, baik sahabat Sufi, kita tunggu sebulan lagi, kita akan lihat ya panennya seperti apa. Pasti Anda penasaran ya, kayak apa nih rasanya. Tadi kata Hilman rasanya manis ini ya, luar biasa manisnya. Tapi supaya nggak hoak, kita akan coba nanti setelah 70 hari di masa panen, kita akan tes ya rasanya seperti apa. Oke. Nah, ini air nutrisinya ya, sahabat Sufi. Ini banyak minum ini pohon seperti ini. Nah, karena membutuhkan kekuatan untuk berkembang, harus cukup nutrisinya. Oke, sampai di sini dulu sahabat Sufi vlog kita di Green Organic yang berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Barikbek, Kabupaten Ciamis ya. Catat tanggal panennya 13 April 2024, kita akan panen raya. Bagi sahabat-sahabat yang ada di luar Ciamis, segera open order ya, karena stoknya terbatas ya. Ini betul-betul melon premium dengan harga sejuta umat. Harganya antara 35.000 sampai 40.000 per kilo ya, dari semua varian yang ada di sini. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.